Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur panjang sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia dianjurkan untuk menghindari dari yang namanya penyakit hati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu penyakit hati, yaitu penyakit sombong. Sifat sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa-apa saja yang menyebabkan manusia itu bisa menjadi sombong? Yang pertama adalah dari nasab atau keturunan. Jika keturunannya dipandang atau dihargai, maka sifat sombong akan mudah muncul. Lalu yang kedua adalah kaya atau banyak harta. Dengan harta yang ia miliki, dia juga bisa akan menjadi sombong karena dia bisa berbuat apa saja sesuai dengan yang ia inginkan. Lalu penyebab yang ketiga adalah ilmu. Dengan banyaknya ilmu yang ia pahami, dia akan mudah meremehkan orang lain dalam hal keilmuan, seakan-akan dialah yang paling berilmu. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah kedudukan atau jabatan. Hal ini juga bisa membuat manusia lebih cenderung untuk menjadi sombong karena dengan jabatan yang ia miliki. Dari empat hal yang telah disampaikan tadi, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Dan tentunya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari sifat yang namanya sombong tersebut. Semoga apa yang telah disampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.